Halo teman-teman, jadi kembali bersama Oli di sini dan kali ini aku punya game yang sangat keren teman-teman ya. Jadi game kali ini adalah namanya HDGS teman-teman. HDGS singkat itu singkatan dari High Graphic Drive Simulator. Kalau aku lihat-lihat sih game ini mirip sama seperti game PC ya, yang namanya Beam NG Drive kalau nggak salah. Tapi untuk game yang kali ini itu nggak ada kayak crash gitu, nggak ada teman-teman. Jadi cuman gameplay sederhana gitu aja. Tapi untuk grafisnya wah ini sama seperti PC sih, nggak bohong. Cuman nanti untuk mapnya itu ya sederhana banget lah, pokoknya dari game lobbynya pun juga sederhana banget, ada bahasa Indonesianya kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih, pokoknya untuk game ini untuk ukurannya sendiri ketika diinstal itu menjadi 460 MB-an teman-teman. Jadi langsung aja kita ke gameplaynya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk lobby dari game HDGS ini ya, atau High Drive Simulator HDGS lah, pokoknya aku lupa teman-teman. Jadi kalau aku pergi ke menu setting ini nggak ada settingan musik ya. Jadi mungkin nanti ada musiknya atau nggak ada musiknya, nggak tahu dari recordingnya sendiri itu ya. Nah untuk settingan grafis ini aku udah maksimalin semua teman-teman. Jadi nanti kita lihat ya gimana grafisnya gitu kan. Langsung aja aku ke garage ya kali ini. Nah ini garasi kita teman-teman, ini mobil yang kita pakai. Kalau kita tekan shopping ini bisa kita slide kanan kiri ya. Nah ini bisa dibeli teman-teman. Ya seperti ini. Nah ini ada mobil apa ini pak? Mobil sport. Oke, ada Canter di sini men. Nah ini yang keren, ada Canter di sini ya. Ini kayak Canter ini, kayak Mitsubishi Canter. Oke, langsung aja aku kembali ya karena belum cukup uangku. Di sini ada dua mode teman-teman. Ada day drive dan ada night drive. Nanti kita coba ya yang night drive. Kali ini aku coba yang day drive dulu. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk gameplay yang day drive. Memang sih untuk mapnya ini terbatas teman-teman. Jadi untuk grafis bisa teman-teman nilai sendiri. Kalau menurutku sih ini udah cukup banget ya. Oke, jadi seperti ini nggak ada kayak ada misinya gitu, nggak ada teman-teman. Jadi kita cuma explore aja. Aku juga nggak tahu sih ini game beta atau game apa gitu yang sudah rilis full, aku nggak tahu ya. Tapi soalnya nggak ada informasi kalau game ini game beta atau maupun game udah full versi, enggak tahu teman-teman. Tuh kan, ini enggak bisa kita aprak teman-teman ya. Kalau Beam NG kan ini sudah pasti rusak teman-teman, ini bumpernya depan. Oke, teman-teman sama bisa terguling. Waduh. Men, ini tuh SUV pak, kan gastrop kok. Oke ya, ini cuman game-game gabut-gabut aja sih. Oke, di sini untuk shadow-nya pun juga keren banget teman-teman ya. Itu bisa teman-teman lihat untuk refleksi dari kaca mobilnya. Ini nggak bisa di zoom teman-teman ya. Kita coba tap lagi nih. Oke, nggak bisa teman-teman. Jadi permanen ya. Coba kita tap lagi. Oh, bisa teman-teman. Kalau kita tap yang pagar besi ini bisa ya. Oke. Dia cuma goyang aja teman-teman, nggak mau rubuh gitu ya kan. Oke, tuh buka. Oke, rubuh. Oke, aku coba explore tempat-tempat ini ya. Cantik. Rotasi putar lu, bodek on. Oke, seperti ini kalau gamenya ya. Aku mohon maaf kalau noob, ini nabrak-nabrak mulu teman-teman. Jadi itu mapnya ya, cuman gini aja teman-teman ya. Nah ini udah buntu teman-teman. Kalau kesana nggak bisa aku coba ya. Duh, dia nggak bisa teman-teman ya. Mungkin sekarang aku coba yang night drive ya. Oke, aku keluar main menu. Oke, iklan pe. Oke teman-teman, jadi ini dia ya night drive. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, ini bakal jadi gelap gulita teman-teman. Ini nggak ada lampu, mobilnya pun juga nggak nyala ya. Itu ada tulisannya lah di situ, tapi nggak tahu tulisan apa gitu ya. Dan untuk lampu-lampu jalannya pun ini nggak nyala teman-teman. Tuh kan, ini lampu jalannya nyala, cuman nggak nerangin jalan itu ya kan. Yeah.
Oke, okay, teman-teman, jadi ini mungkin juga koreksi ya, karena game ini itu kalau mode malamnya memang gelap gulita banget, teman-teman. Dan ini masih ada suara-suara burung-burungnya, teman-teman ya. Jadi kayak suasananya itu masih suasana siang, tapi cuman beda malamnya aja gitu ya kan, beda waktunya aja gitu. Nah, ini yang mungkin kurang masuk akal sih kalau menurutku. Ditambah lagi untuk mapnya ini sama, teman-teman. Jadi nggak ada yang berbeda. Map sama ini, aku yakin sih ini masih beta ya untuk mapnya, kan? Jadi masih sama, teman-teman. Ya wes, cuman seperti ini aja ya untuk mode malamnya, karena kan kalau malam kan ya lihat apa juga gitu ya kan. Oke, teman-teman, jadi mungkin aku closing di sini ya. Oke, teman-teman, jadi untuk game HDS ini memang grafisnya sih udah lumayan bagus ya, tapi untuk kekurangannya ya cuman tadi, teman-teman ya, dari segi gameplay untuk mapnya pun juga cuma terbatas ya, tapi untuk grafis dia sudah lumayan, teman-teman. Dan untuk ukurannya sendiri ini relatif besar lah, untuk RAM 2GB mungkin masih bisa lah untuk main game ini ya, tapi untuk settingan grafis bisa disesuaikan dengan handphonenya masing-masing. Dan untuk selanjutnya aku punya game simulator yang keren banget, teman-teman, yang lebih open world dan grafisnya pun juga nggak kalah menarik ya. Tak usahakan nemot APK, teman-teman, yang game selanjutnya ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.